lowdown niggas going crazy. Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi GTA DOM Elite ya. Oke, dan kemarin kita terakhir sudah melawan balapannya pacar barunya si Catalina ya kawan-kawan. Jadi kita nih, gue udah nge-set nih di dekat daerah misi kemarin. Itu kan gue beli rumah di sini, Ucok beli rumah sini kan. Ini mobilnya kemarin mobil yang balapan itu apa, trespasser ya, will be shot ya, bodo amat lah, pokoknya akan ditembak nih kalau nyuri mobilnya mungkin ya. Oke, dan kita ini misinya nih T sama T, ini double T ini apa ya, lupa gua. Apakah ini dan by the way kemarin gua udah baca komentar-komentar kalian, terima kasih sekali ya kawan-kawan. Katanya San Piero itu berada di sini. Yeah, mantap sekali. Oke, berarti kita di akhir video ini kita bakal ke sana ya. Kita coba lihat ke sana apakah ada rumah yang bisa kita beli nantinya. Kita bakal mainkan misi ini dulu deh ya. Oke, jadi kita bakal OTW sana pakai mobil ya, beda dari biasanya. Biasanya kita memakai jetpack ya. Oke, dan pada kali ini ya disenggol dong. Really, dia yang nyenggol, dia yang marah anjir. Aduh, gua kan baik-baik tadi kan lewat dalam bil sebelah kiri. Lah. Ada apa lagi tuh? Ada setannya apa nih jalan? Gua cuma pencet lurus loh. Tiba-tiba belok kanan nanti. Oke, ini kita bakal skip saja deh ya, langsung menuju sana ya. Tomorrow. Oke kawan-kawan, akhirnya gue udah dekat sampai sama ini misinya dan kita langsung motong ke arah kanan. Ini apakah betul jalannya? Oke, betul. Dan by the way di layar ini gelap sekali ya, tapi nanti kalau kalian yang nonton ini udah terang kok, santai. Kalau rekamannya terang loh, gue juga bingung gitu loh ya. Tapi apabila di layar gue ini gelap. Oke, jadi kita nih langsung saja kita keluar di sini. Oke, kita membawa mobil. Oke, are you going to San Piero? Misinya kita mau ke San Piero. Loh, ini siapa nih? Oh, ini ya kakek kemarin. Peace. I've got everything you need, traveler. Lagi ngapain nih? Dia lagi yoga apa? Oke. Lagi, weh, di sana deh, pakai kaki anjir. Ini. Duit. Wah, duit itu. Oh my god, kita serahin mobil ini nih, diberi mobil ini. Benar-benar. Suara apa tuh? Damn man. Aduh, ngapain tadi ya? Ramayana. Lah. What the fuck's that noise? Nah, suara apa itu katanya? Itu suara. Oh man. Waduh. Narcs, you fucking rat. Suara helikopter boy. Oh my god. Dude, don't put that on me. Apakah you mobil ini bisa? Ini kayaknya masih diperbaiki dah mobilnya. Oh my god. Oh, kita ini ngebakar yang kemarin itu, yang kata gue ya kemarin ya. Bener nih, kita ngebakar apa? Ngebakar ganja ini. Ini dia punya tanaman ganja gitu ya kawan-kawan. Jadi kita harus ngebakar dulu sini. Oke, nah ini destroy truth. Oh iya, the truth ya, namanya telo sama double T itu ya. Oke, kita bakal bakar secara kayak gini. Nggak bisa ya. Oke, kita bakar saja deh. Kita bakar. Oke, di sini. Oh, bisa ya, pecah. Oke, kalau bisa pecah gini mah gampang ya kan, tinggal kita geser gitu kan. Oke, mantap sekali. Kita bakal bakar semuanya di sini ya kawan-kawan. Karena ini kayaknya bahaya nih. Soalnya si polisi mau memeriksa daerah sini nih. Bakal ketangkap kita ya kan, dan ada barang buktinya. Jadi kita harus ngangusin dulu barang buktinya. Oke, di sini dia. Waduh, mantap sekali. Si Ucok ini padahal ngebantu doang loh. Dia nggak salah apa-apa loh, nanam kagak, cuma membantu. Ini kalau ketangkap sih kocak deh. Waktunya masih 4 menit gitu ya, kita santuy ya kan, masih lama. Ya posisinya masih modal mandir di atas gitu kan, nggak bisa turun. Nggak bisa turun dia kayaknya aja. Oke, sit. Oke, sit. Oke, ini ada anunya lagi. Ada bahan bakarnya kayak pelurunya juga loh. Ini kalau habis, ini bahan bakar... senjatanya ini, aduh bahaya ya. Gagal misi gua. Oke, kita lari dulu.
Nah, oke, udah bersih di sini lagi. Tinggal berapa lagi nih? Itu ada kesisa loh di bawah tadi. Lah, gua kira itu the truth-nya paman the truth itu. Aduh, paman the truth di bawah itu masih belum, Mbak. Dia ngapain bantu apa kagak ya? Wadadau. Aduh, oke. Ini dikit lagi nih. Bantu apa kagak sih? Lari gitu. Nih. Ilah, diam doang. Gua bantu juga nih. Dia yang punya tanaman kita yang assholes. Bakar. Right-wing assholes. Oh, I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No. Okay. I mean, I think I'm gonna black out. Kita gak usah perhatiin drown, brother. Bicara girl, mereka langsung man, aja. Yang penting bakar lah. Ya kan? Daripada ketangkap si Ucup. Oke, di sini terpaksa gue pakai cheat full clip ya kawan-kawan semuanya karena bahan bakarnya sudah mendekati habis ini. Bahan bakar dari senjatanya nih ya. Jadi kita harus ya mau enggak mau pakai cheat itu biar enggak ketangkap gitu loh. Kayaknya gue kelebihan deh ya nyemprotnya. Nih, kelebihan nih. Oke, 2 menit lagi waktunya juga ya. Oke, mantap sekali biar kita mempercepat juga gitu kan. Kalau ngulang enggak ada faedahnya juga. Enggak ada faedahnya juga jadi gue enggak usah ngulang. Oke, sudah selesai. Go and speak the truth. Oke, kita bakal bicara sama the truth. Ini kameranya kok goyang-goyang kayak gini ya? Kita bakal berangkat pakai mobilnya Scooby-Doo. Oh, ini polisi udah mau turun anjir. We got a chopper on our tail. We'll never shake okay, a man. Okay. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Apakah kita bakal berangkat ini? Holy motherfucker. Where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Shame, oh my really. God. Kita disuruh nembak polisinya nih. Take out the cop. Oke. Enggak kena, coy. Lo kok enggak kena? Astaga. Kena. Akhirnya kena, mantap sekali, Bung. Mantap jiwa, akhirnya kita kena ya. Gua kira nggak kena tadi tuh. Gua langsung serius ya kan. Ini kameranya kok goyang-goyang kayak gini ya. Nih. Ya kan, goyang-goyang kayak gini. Ini ada nggak nih polisinya nih? Udah mati mungkin itu. Ini disuruh gitu terus gua ya. Disuruh sama dia ya. Gua yang nyetir akhirnya ya kan. Ucok ini. Drive to mothership to get... kita bakal ke San Piero bener ya kan. Episode pada kali ini kita bakal ke San Piero. Udah selesai tadi misinya. Belum selesai ya. Belum respect plus-plus. Jadi ini perjalanan panjang. Kita bakal menuju ke San Piero ya kawan-kawan. Okay. Gue sangat excited karena kita menuju daerah baru ya kan. Alright. You better drive. You was doing alright. Gue lebih tua kan daripada lu katanya tadi ya. Now I'm rolling. Aduh, disuruh dia kita nyetir katanya. Udah. Dia udah ketuaan katanya. Okay. Dia bakal nepo sih. No time to talk man. I'm on my way to San Piero. Okay. I'll meet you and Kendall at that garage. Dia tadi si Ucok kan nelpon si Cesar ya. Sambil gue liat map ini gue bakal ceritain. Tadi si Ucok kan bilangin gue lagi on the way katanya. Dan tadi belum diangkat sama si Cesar ya. Itu kayak ninggalin pesan itu loh. Hey, this thing go any faster? Man, we got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock and it's running on 15-year-old cooking oil. Shit. Can you shoot? Shoot? I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about this dude snorted it once. Thought his nose was a kangaroo and the moon was a dog. Woo! Okay, kita bakal sayang-sayangin ini mobilnya. Bagus ini ya, kawan-kawan. Belum pernah nih gua nemuin mobil kayak gini nih. You wanna hit on jadi kita this? Jangan sampai nabrak. Little temple chairs and a cocktail with some Nepalese munga munga. Put that thing out, man. I can't see. Out, brother, it's good shit. Put it out, motherfucker, I'm warning you. Whoa, chill the fuck out. Firstly, you are a real buzz killer, amigo. And secondly, I never made love to my mother. She wouldn't. And thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man, I just don't drive when I'm fake. Oke, ini dia nih, mapnya bakal kebuka nih ya. Berarti ya, ini masih abu-abu. Oke, kita bakal lurus aja dulu. Kita lihat apakah mapnya akan kebuka ya. Kita ke garasi saja. Waduh. We screw. When'd you get there? 1967. How you get around if you don't drive? Lama banget ini udah mobilnya ya. Aduh. Dia sampai ke senggol polisi. Yeah.
Oke, udah kebuka, mantap. Kita bakal menjelajah sana lah ya, sampai ke sana ya. Oke, kita sambil dengerin pembicaraan mereka berdua nih. Ini harus turun apa kagak sih? Kayaknya kita harus turun deh ya, ambil jalan sebelah kanan aja lah ya. Soalnya lurus sana kayaknya nggak ada lagi jalan buat turun. There she is, brother. San Diego, the city of psychedelic wonders. Aduh, nggak lihat lagi gue tadi ngeliat subtitlenya. Need a better place to escape the man. Ya udahlah, nggak usah dibaca lah. Kita sambil dengerin aja, kalian aja deh yang ngertiin sendiri ya. Gue fokus nyetir saja. What's with all the aluminum foil, man? Protection from mind control, dude. Mind control? Induction of images, sound, or emotion using microwave radiation. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23. You see a pattern emerging here, man? Man, I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out my face. Oke, kita sampai di San Piero udah ya kawan-kawan. Kita bakal letakin mobilnya di garasi sini. Apakah mobil yang dapat kawarin itu benar di garasi sekitar sini kah? Coba kita lihat saja. Oke, kita udah sampai. This is the place. This is the place. Jesus, ini dia tempatnya. Dude, looks like you've been fed a bomber. Aduh, kecapean switch-off. Wih, mission selesai. Respect-nya plus. Widih, mantap jadi laguan ya. Oke, di sini ada misi CJ. Oh my god. Oke, kita bakal save dulu di sini. Oke, kawan-kawan, kita akhiri di videonya pada hari ini. Kawan-kawan semuanya, ini garasi-garasinya ya. Coba kita lihat dulu sebentar deh. Ini enggak bisa dibuka dong. Di mana? Mobil yang kemarin kan kata kalian di San Piero ya. Di mana ya, kawan-kawan? Di garasi mana? Ini ada garasi juga nih, enggak ada yang bisa. Bisa kebuka dong. Bisa kebuka dong. Di sini enggak bisa dibuka. Aduh, yaudah deh kita akhiri saja video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian semua sebanyak-banyaknya biar viewsnya makin banyak, dan juga share, subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.